Setelah garnish selesai dibuat, ada dua cara untuk penyimpanannya, dan berikut adalah cara penyimpanan garnish. Cara yang pertama, garnish bisa disimpan ke dalam box tertutup seperti ini tanpa direndam air. Tetapi sebelum kita simpan, wajib kita rendam dulu dengan menggunakan air es seperti ini ya. Rendam ke dalam air es 5-10 menit supaya garnish sayuran ini kembali segar. Karena proses pembuatannya menyebabkan garnish sayuran ini menjadi layu. Sehingga dengan cara kita rendam, garnish ini akan kembali segar. Sebelum kita masukkan ke dalam box, wajib kita tiriskan terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu, baru kita masukkan ke dalam box seperti ini. Untuk alasnya, kita kasih tisu. Boleh kita campur untuk beberapa bahan garnish sayurannya, wortel dan juga timun. Tetapi jangan sampai terlalu penuh. Lalu kita tutup rapat seperti ini dan kita simpan ke dalam kulkas. Lalu untuk cara yang kedua, kita bisa rendam dengan menggunakan air seperti ini ke dalam box yang tertutup juga. Tetapi untuk penyimpanan seperti ini, tiap bahan harus kita sendirikan. Jangan dijadikan satu tempat. Wortel kita berikan tempat sendiri, timun kita berikan tempat sendiri, begitupun dengan garnish bahan lainnya. Harus menggunakan air yang bersih. Boleh menggunakan air isi ulang supaya garnish steril dan tidak mudah rusak. Jika pemakaian masih 2-3 hari, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Tetapi setiap hari kita harus menggantinya dengan air yang baru supaya garnish sayurannya bisa awet dan tahan lama.